Aksi tabrak lari terjadi di Jalan Arif Red, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa 20 Agustus 2024 subuh. Pelaku, yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX, hingga saat ini masih buron. Insiden yang terekam CCTV tersebut viral di media sosial. Sementara itu, korban masih belum sadarkan diri dan sedang dirawat di RS Tela Maris, Makassar. Kenapa? 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 Kenapa?